Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Petani Flores Timur. Di saat sekarang kita sudah memasuki musim polinasi bunga vanili ya teman-teman. Jadi ini sedikit saran atau pelajaran untuk teman-teman dan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian ya. Cara polinasi untuk mendapatkan buah unggulan itu caranya seperti ini ya teman-teman. Nanti akan saya jelaskan di video ini. Tetapi sebelum itu akan saya tunjukkan untuk satu pokok buah vanili yang saya punya ini. Bunganya sangat lebat ya teman-teman. Jadi sekarang tinggal kita mulai mengatur perawatannya, yaitu ketika bunga atau bakal buah tandan, timbul tandan dan bakal bunga yang lebat seperti ini, cara seperti apa untuk kita melakukan penyesuaian buah agar besarnya atau panjangnya juga merata ya teman-teman. Nanti akan saya tunjukkan di video ini ya teman-teman. Jadi ini saya mulai melakukan polinasi sekitar 9 bulan 9 lalu ya, bulan 9 tanggal 10 itu saya sudah melakukan polinasi bunga bakal bunga vanili ya teman-teman. Dan sekarang di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya teman-teman, buah vanili yang ada di video ini itu ini hanya saya polinasi 5 buah saja ya untuk satu tandan ya teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Buahnya ukurannya sesuai dengan yang dicari ya teman-teman, yaitu ukuran super teman-teman. Dan cara polinasi buah vanili yang tepat untuk setiap bunga atau bakal bunga yang lebat tersebut, untuk pemerataan besar buah atau besar atau panjang buah tersebut, yaitu seperti inilah teman-teman. Kita melakukan polinasi sekitar ini ya teman-teman. Jadi ketika kalau tandan buah vanili begitu lebat untuk satu pokok vanili tersebut, maka untuk setiap tandan itu kita polinasi upayakan jangan banyak ya teman-teman, bisa 5-6 seperti ini ya teman-teman, supaya di setiap tandan bunga tandan bakal bunga vanili tersebut buahnya besar merata semua ya teman-teman. Jadi beginilah trik cara perawatan atau polinasi vanili saya untuk pemerataan bunga pemerataan buah dari panjang dan besarnya itu hampir sama semua ya teman-teman. Inilah cara saya, yaitu melakukan polinasi tidak banyak ya teman-teman, cukup di setiap satu tandan bakal bunga tersebut. Saya hanya melakukan polinasi di antara 5 atau 6, 7 atau lebih banyak 9 begitu ya teman-teman. 9 bunga yang saya polinasi, kemudian sisanya saya biarkan ya teman-teman. Nah, untuk mendapatkan hasil sesuai permintaan pembeli tersebut ya teman-teman. Dan sekarang akan saya tunjukkan, yaitu seperti ini ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat sendiri, untuk seluruh vanili satu pokok ini begitu banyak lebat tandan bakal bunga ya teman-teman. Jadi untuk pemerataan yang sudah seperti saya jelaskan tadi di awal video, yaitu pemerataan panjang buah dan besar buah vanili tersebut, cara polinasinya seperti inilah teman-teman. Saya untuk satu tandan saya mengambil 5, 6, 7, minimal 9 ya teman-teman. Minimal 9, tapi harus dilihat dari kesuburan seluruh vanili tersebut terlebih dahulu ya teman-teman, baru kita bisa melakukan polinasi di antara 10 bunga atau 9 bunga tersebut. Tetapi kalau seluruh vanili penyuburannya kurang mendukung, maka di setiap tandan tersebut, kalau tandannya padat seperti ini ya teman-teman, tandan bunga bakal bunga vanili padat seperti ini, maka dilakukan polinasi setiap tandan itu minimal seperti ini ya. Ini saya sudah melakukan polinasi 5 6
maka saya akan tambah satu lagi ya teman-teman, untuk dijadikan 7 bakal buah ya teman-teman. Jadi di berikutnya lagi juga sama, saya melakukan 7 atau 6 tersebut ya teman-teman, kemudian seterusnya. Jadi supaya tujuannya pemerataan besar dan panjang buah tersebut ya teman-teman. Jadi kalau ada yang teman-teman kalau ada teman-teman yang berkata bilang, aduh kok ini apa bakal bunganya masih banyak kok dilepas, tergantung dari kita polinasi ya teman-teman. Ketika saat sudah melakukan polinasi dan kemudian mekarnya ini saat sudah mulai kering seperti ini, tetapi ya lepas dari buah, mekarnya ini kering kemudian lepas dari buahnya, contoh seperti di mana ya teman-teman, nanti akan saya cari dan saya tunjukkan ya teman-teman. Nah seperti ini, ketika sudah melakukan polinasi tetapi mekarnya terlepas dari bakal buah ini, maka dilakukan polinasi ulang dan perhatikan terus. Ketika mekarnya sudah tidak terlepas seperti ini, maka itu semuanya berhasil. Jadi ketika sudah melakukan polinasi di antara 7 atau 5 atau 6 atau 8 atau bahkan 9 tersebut, di antara buah bakal bunga vanili yang sudah dipolinasi dan mekarnya ini ketika sudah kering tetapi tidak jatuh, tidak lepas dari bakal buah, maka itu hasilnya hasil polinasi itu sukses ya teman-teman, lulus dan kemudian sudah proses menjadi buah vanili ya teman-teman. Jadi sisanya itu bakal bunganya yang sisa itu dilepaskan saja ya teman-teman. Ketika dilepaskan, ketika semuanya sudah tercabut, mekarnya sudah tercabut seperti ini, baru dilakukan pengguntingan dan sisa sisakan yang sudah dipolinasi tersebut ya teman-teman. Maka nanti hasilnya akan sangat memuaskan hati dan sesuai keinginan kita ya teman-teman. Jadi seperti itulah cara-cara polinasinya ya teman-teman. Jadi tolong perhatikan teman-teman, perhatikan baik-baik ketika sudah melakukan polinasi yang sudah saya jelaskan tadi, sudah melakukan polinasi tetapi mekarnya terlepas, maka terlepas dari buah, maka itu belum betul-betul lulus dalam polinasi ya teman-teman. Jadi harus dilakukan polinasi ulang. Ketika sudah lepas seperti ini, maka lakukan polinasi ulang ke bunga yang baru, kemudian ini akan di akan digunting buang ya teman-teman. Sisakan yang jadi ya teman-teman, supaya nutrisinya hanya disalurkan ke bakal buah yang sudah jadi tersebut, sudah lulus polinasi tersebut ya teman-teman. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya mengenai cara perawatan vanili dan tanaman-tanaman lainnya. Terima kasih.